bertemu semula dalam Gemergetaran episod kedua pada minggu ini bersama saya, Mas Romala. Nak tahu apa berita yang menarik sepanjang minggu ini dalam getaran.my? Saksikan. Rupa-rupanya PKP di seluruh negara masih belum cukup untuk menurunkan indeks jenayah khususnya yang membabitkan penipuan ataupun scam. Berdasarkan statistik dari CSJK, sebanyak 19,867 kes dilaporkan berlaku sepanjang tahun 2020 dengan jumlah keseluruhan kerugian hampir mencecah 800 juta ringgit. Menurut polis, faktor utama peningkatan kes scam disebabkan kemunculan teknologi seperti telefon pintar, internet dan penggunaan media sosial secara meluas hari ini. Golongan yang tidak memahami pengguna media sosial adalah mangsa utama scammer sebagai contoh penipuan menggunakan aplikasi perbankan. Gara-gara hilang punca pendapatan kerana penutupan sekolah sejak tahun lepas, seramai 214 pengusaha bas dan van sekolah terpaksa gulung tikar di Kelantan. Kerana kesempitan wang dan tiada sumber pendapatan, ada juga di antara mereka yang terpaksa menjual kenderaan kepada peniaga besi buruk. Pengerusi Persatuan Bas Sekolah Kelantan Wan Muhammad Nuhairi Wan Hamad berkata, ada yang menjual bas dengan van mereka dengan harga RM5 hingga RM7,000 demi kelangsungan hidup selain tidak mampu menampung kos operasi. Ada yang terpaksa membuat pinjaman dengan syarikat kredit. Keadaan itu sekaligus menyebabkan pengusaha bas terpaksa menanggung kadar faedah yang tinggi. Selepas hampir sebulan PKP 2.0 dilaksanakan, rakyat Malaysia akhirnya dibenarkan makan secara dine-in di restoran. Keputusan itu disambut gembira semua rakyat Malaysia. Nak keluar makan tak salah, apa yang penting SOP kena jaga. Tinjauan Getaran mendapati ramai yang menyifatkan keputusan itu amat wajar dan tepat pada masanya. Manakala bagi pemilik restoran pula, ia membantu meningkatkan pendapatan mereka yang terjejas teruk sejak PKP dilaksanakan hingga ada yang gulung tikar. Baiklah, itu sahaja minggu ini. Jumpa kami di Gemergetaran pada minggu akan datang. Jangan lupa layan kami di www.getaran.my serta follow kami di IG, YouTube, Facebook dan Twitter kami di getaran.my. Jumpa lagi. Bye!